Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bidi target Channel-channelnya Semoisan Bagi sobat Yang baru menemukan video ini Tolong bantu subscribe-nya Supaya bisa Menyajikan informasi Lebih banyak lagi Dan bagi yang suka Silahkan like, share, dan tulis Komentarnya di kolom Komentar Di video kali ini Saya akan menyajikan pijat tradisional redakan capek dan pegal setelah beraktivitas. Seperti apa dan bagaimana? Yuk simak dan ikuti video saya ini. Atau kaku pada otot adalah suatu kejadian yang menyebabkan otot sobat tegang atau bengkak, sehingga membutuhkan suatu cara yang dapat mengurangi hal tersebut. Nyeri dan kaku pada otot atau mialgia adalah suatu hal yang sangat umum terjadi, dan hampir setiap orang pernah merasakan hal ini. Dikarenakan semua bagian tubuh terdapat jaringan-jaringan otot, maka nyeri otot dapat terjadi pada semua bagian tubuh. Salah satu cara untuk mengatasi nyeri otot yang terjadi adalah dengan melakukan pijatan, baik pijat tradisional ataupun pijat-pijat yang lainnya. Nyeri otot yang mendapat pijatan. Dapat mengurangi rasa sakit dan membantu otot menjadi pulih, bugar, dan sehat kembali. Selain itu, pijatan juga dapat berguna meredakan peradangan, meningkatkan aliran darah, dan mengurangi ketegangan serta kaku pada otot dan sendi. Walau begitu, hingga saat ini belum ada yang mengetahui secara pasti. Efek yang diberikan oleh pijatan dapat bermanfaat untuk nyeri otot. Adapun penyebab dari nyeri otot umumnya, setiap orang yang mengalami nyeri otot dapat dengan mudah mengetahui hal yang dapat menyebabkannya. Kebanyakan nyeri otot diakibatkan oleh otot-otot yang terlalu tegang dan stres. Otot yang tegang atau terlalu banyak melakukan aktivitas fisik beberapa penyebab yang paling umum lainnya adalah ketegangan otot pada satu otot atau lebih di area tubuh terlalu sering menggunakan otot yang sama ketika melakukan aktivitas fisik terutama aktivitas yang berat otot yang terluka ketika melakukan suatu kegiatan atau berolahraga yang membutuhkan kekuatan fisik yang penuh. Adapun manfaat pijat tradisional untuk menyembuhkan nyeri otot. Ketika sobat mengalami nyeri otot pada salah satu bagian tubuh, salah satu cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan melakukan pijatan relaksasi atau pijatan tradisional kepada ahlinya yang sudah bersertifikasi dan lulus uji, karena dengan pijatan dapat merangsang sirkulasi darah dan getah pening, yang dapat membawa oksigen ke area yang kekurangan darah. Darah yang mengandung oksigen dapat membantu membersihkan limbah beracun pada otot yang dapat mengakibatkan rasa sakit dan nyeri tersebut. Otot yang nyeri umumnya disebabkan oleh robekan kecil pada serat otot dan peradangan di area tersebut. Peradangan yang terjadi diakibatkan oleh pelepasan zat-zat tertentu ke dalam tubuh yang disebut dengan sitokin diketahui bahwa pijat tradisional dapat menekan molekul-molekul tersebut agar tidak terlepas sehingga dapat mengurangi peradangan yang terjadi ketika peradangan berkurang maka rasa sakit juga kaku pada otot juga ikut berkurang walau begitu apabila pijatan yang dilakukan lebih kuat perhatikan hal bagaimana tubuh sobat akan bereaksi terhadap pijatan tersebut. Mungkin saja sobat akan merasakan kram atau kejang serta hal-hal lain atau gejala-gejala penyerta lainnya dapat terjadi apabila otot terlalu meradang. Apabila sobat merasakan nyeri saat pijatan Hentikan segera hal tersebut agar dapat menghindari iritasi pada otot. Selain itu, sebuah studi yang mengungkapkan bahwa pijatan setelah latihan dapat membantu meringankan rasa sakit dan kaku serta pegal, juga membantu pembentukan otot lebih cepat. Untuk membuktikan hal tersebut, para peneliti meminta 11 pria untuk berolahraga sampai capek. Setelah itu, mereka harus menjalani proses biopsi agar peneliti bisa mendapatkan jaringan otot untuk dianalisis. Latihan yang sangat keras menyebabkan robekan kecil pada serat otot yang mengakibatkan peradangan yang terjadi sebagai reaksi tubuh yang bekerja untuk memperbaiki sel yang cedera. Jadi, para peneliti mengambil jaringan kaki yang dipijat dan tidak dipijat untuk membandingkan proses pemulihan yang terjadi dan mencari tahu perbedaan yang dihasilkan setelah melakukan pemijatan. Dari hasil penelitian menemukan bahwa pijatan Baik pijat tradisional atau pijat-pijat lainnya mampu mengurangi produksi senyawa sitokin yang berperan penting dalam peradangan. Pijatan juga dapat merangsang mitokondria, yaitu senyawa di dalam sel tubuh yang mengubah glukosa menjadi energi yang penting untuk fungsi dan perbaikan sel dalam tubuh. Jadi, Para peneliti menyimpulkan bahwa pijatan bekerja dengan cara yang sangat berbeda dari obat antiinflamasi lainnya. Obat-obatan tersebut memang dapat mengurangi peradangan rasa sakit, tetapi sebenarnya dapat memperlambat penyembuhan. Sementara pijatan tidak hanya dapat menekan peradangan, tetapi juga benar-benar dapat meningkatkan pemulihan sel sobat dapat mendapatkan pijitan setelah mengalami nyeri otot dan kaku setelah itu sobat dapat melakukan pijatan lagi setelah dua atau tiga hari hingga dari pijatan pertama hingga sembuh setelah itu sobat juga bisa banyak meminum air dan melakukan sedikit peregangan Beberapa saat setelah dipijat, agar dapat mendorong pemulihan yang maksimal. Kebanyakan otot nyeri dan kaku terjadi di kaki, pinggang, ataupun paha. Oke sobat, itulah sedikit informasi tentang pijat tradisional membantu meredakan nyeri otot. Pegal dan capek. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobatku semua. Oke, okay, bye bye.